Itu DP berapa kan? 21. Berapa yang itu DP-nya? Dia DP-nya seberapa ya? Memang kan juga DP-nya itu ya? Beda itu. Berarti beda.
Karena ada juga yang lebih murah dari 17 gitu. Itu gue tinggal berdua doang kan? Iya, berdua doang. Saya yang dorong ke ini ya, smell-nya. Jadi bekas papa sih. Bekas papa warna merah. Teteh. Bekas papa. Ini nih warna merah. Itu warna merah. Yang dikasih medis sama dikasih sumpah.
Terus lagi ya, kita kumpulkan problem, problem kita tinggalin. Kak di giginya ya, udah peti masih simpan gitu, namun warna mau abu-abu aja. Tapi bisa enggak main buka? Siapa yang nyepotin? Iya, nanti siapa yang nyepotin? Ini. Wah, dia sana. Besar banget ya. Bisa apa aja pakai nama dia semua ini. Dia adiknya sama kakaknya.
dia ge. Hah? Masih cintanya. Aku bilang gak bilang. Abu aku mah. Gimana tuh mau aku bilang gak bisa cinta. Ki, ki, sini ki. Apa ya? Token gue ketinggalan. Nanti beliin ya ke itu optik, optik yang di situ aja. Yang di situ masih cinta. Oh. Yang abu-abu, yang normal. Oke. Okay. Ya. Udah ngasih waktu akad dipakai lagi terus tadi yang ketinggalan taruh di mana? Apa? Di shadow. Nih. Tehnya nanti kalau nikah, cus. Abu kan ya? Hah? Abu ya, abu aja.
Eh, motornya ada enggak? Apa? Depan ada enggak? Apanya? Sebelah. Enggak ada, deket rumah lu, Tak. Om Tik tuh. Iya. Pinjam aja ke rumah gue coba cari motor gitu. Motor gue di ini di luar. Motor lu, Yun? Heeh. Minta kuncinya aja. Hah? Minta kuncinya, uangnya udah belum? Udah. Mi, pinjam motor. Piong sama ganteng.
Gunting mana saya gunting? Gunting. Kamu belum ngeluarin gunting. Halo, halo juga. Bandung deh. Iya. Jadi arek ngabesan deh ceritanya. Arek ngabesan deh ceritanya. Ya Allah ya Rob. Semoga suatu saat bisa jadi buah kayak Tania. Amin. Pasti bisa sayang. Belajar terus aja. Kopatnya dari ke bawah. Ini pakai bulu mata hit yang HN 34 ya. Palsunya pakai bulu mata hit yang HN34 nih ya. Yang kecil aja gitu. Yang M, yang 4 yang Bandung mana? Ini mau di Bandung mana?
sudah bisa, Shay. Tapi weekday ya. Kalau weekend boleh, tapi bayarannya bayaran wedding. Ya gue mending ambil wedding kan kalau weekend mah. Kata dia slow, uang bukan masalah buat saya. Asik, anjay. Thank you.
Cantik punya Jenal. Kalau yang datang yang punya Tata juga bilang katanya mirip Adina, ini mirip apa? Adina. Mirip apa di punjang ini katanya. Aku kan mirip Adina Rasti. Makanya pasaran. Untung di mirip-miripinnya main cakep-cakep semua. Ya. Masa Ima. Masa Ima juga cantik kan? Kayaknya cakep. Tunggu pas lagi nggak dandan ini ya? Iya. Mikirin perasaan orang atau kalau mereka di posisi itu gitu loh. Iya. Harusnya berbijaklah dalam bersosial media. Gue bingung kalau lihat di kameran artis dia jahat-jahat banget. Bilang kayak orang kesepuluh gitu loh kalau aku tipenya sayang kalau nggak suka ya udah aku nggak usah komen aku skip aja gitu selesai. Dan dilihat doang udah. Iya. Gak suka ya udah tinggal kita aja gitu kan. Iya, enggak suka tapi ditonton. Iya, enggak suka tapi ditonton. Biasanya orang-orang yang enggak bahagia sih yang gitu. Dia tahu. Hah? Kenapa ya? Iya, karena kalau orang bahagia dengan hidupnya enggak ada waktu buat ngurusin orang. Itu sih yang beneran. Orang kalau bahagia hidupnya bahagia,
itu nggak ada waktu buat komenin hidup orang, atau dia punya kreativitas itu nggak ada waktu buat kayak menjilat orang, ngejelas orang, nggak ada waktu. Iya boleh komen, tapi buat diri sendiri gitu, nggak usah cari orang. Apalagi yang bisa menyakiti orang lain. Kalau aku bilang ya, kalau boleh kan sekarang, karena aku dari nothing sampai bisa dapet semuanya dari sosial media gitu. Kalau kalian bisa pandai menggunakan sosial media tuh, itu benar-benar jadi ladang cuan gitu loh. Tapi kalau kalian gini-gini sampai ini cuma buat julid, buat apa, chat, komen, apa yang misalnya? Kamu kan mau jalan-jalan. Enggak, tak sanggup aku. Buat Alis. Nah, yang tadi dibuang ya, yang kayak gini nih. Ada, ya ada sini. Enggak, yang udah ada isinya. Yang bekas tadi pagi. Enggak ada, berarti udah cepetan. Cepetan. Bosen. Lagi udah hamil gini ya. Kayak
kayak abu tua itu pasangan kan juga gitu. Kalian baik, insya Allah ketemunya yang baik beneran. Halo. Jangan bilang di sini dangdutan ya. Aku sih selain dan dangdut. Tadinya ngomongin aja, cuma-cuma tuh dari keluarga banyak yang kayak dangdut ya. Enggak, maksudnya pejatnya beneran, enak gitu. Kemarin kemarin mah gitu, kemarin kan hajatnya iya. Belum guys, liatin aja. Belum gue isi alisnya, belum mulai memang alisnya. Alisnya beda, alis orang gak ada yang sama sayang. Ada gak ada alis orang paling bisa agak mirip-miripin aja. Bisa kalau dia mati. Ada yang sebelah masih ngejebol masih itu. Iya. Fisik alisnya juga udah tidak kurang. Bunyi jadi nanti ganti baju di jam berapa sayang? Biasanya dua baju doang kan? Iya. Kalau habis asar biasanya paku banyak. Kalau mau sebelum asar. Jam 3, jadi pas kamu datang kan ini baru habis ganti baju, udah fresh ya kan? Tujuh-tujuhnya gitu. Bye bye, panggil ke Umi, si Bubu pipis gitu, ambil lap sama pelan. Udah keluar. Udah lap, Umi pelan. Hah, fotonya adanya biru, coklat sama hitam. Yang penting warnanya yang terang. Aku mau biru, coklat sama hitam. Coklat boleh deh. Coklat ya. Pokoknya yang warnanya terang gitu, ke mata jadi hidup. Jangan yang gelap, biru juga gak apa-apa sih. Biru aja ya. Kayaknya yang biru, beda-beda. Takutnya coklatnya yang ngurah. Halo, Ki. Gak apa-apa, merek apa? Merek apaan? Gak tahu. Ada dream color gak gitu? Oh iya lagi. Oh yaudah kalau gak ketemu mah yang tadi aja biru, gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Kalau emang gak ada yang abu. Yaudah, kasih ya. Itu teman apa saudara? Yang gak tau juga dalam hati bener. Enggak deh. Dari kan belum? Belum. Ini kalau keluarga yang sudah beli gitu kan susah sih. Kalet. Oktar. Kalau yang punya di sini tetap di sini.
Dan itu kan ramai banget loh. Begitu pengalaman pribadi, jangan sampai kamu kayak aku itu ceritanya. Itu bapak belum ganti baju, bapak pak ganti baju. Gue lapar.
terus pas bilang Allah. Ada juga kemajuan diriku. Cantik. Aku ganteng. Tapi kamu udah sarapan deh? Aku udah minum susu. Aku sarapan pagi. Belum. Mules. Mules. Terus juga mau akhir-akhir ini semenjak aku juga nggak doyan apa? Oh mabuk? Nggak mabuk sih, jadi nggak doyan nasi. Oh gitu. Suami kamu? Iya, yang lama pada seriusan? Badannya bagus dong, kurus? Enggak, kayak gitu udah kayak ntar lihat sih kayak apa badannya gede. Dia gak makan nasi, makannya apa? Kentang? Ya gitu, dia tuh makan, gak makan nasi, tapi kayak makan lontong. Ya sama aja. Iya, dia makan nasi, membentuk nasi dia gak makan. Iya, bubur itu kan nasi juga ya sebenarnya. Oh bubur dia makan? Makan. Oh, judulnya dia gak makan nasi. Cuman kalau aku makan nasi depan dulu, biasa aja kayak gitu. Cuman dia gak makan. Dari kecil? Kenapa kata mamanya? Kenapa? Entah lah, mamanya juga gak tau. Oh. Mana disuruh kalian belajar? Cuman ya, ini tuh kalau di make up tuh langsung kayak artist. Gak usah, gue udah kelar teh. Tunggu yang belum datang? Enggak, gue ngejapin ini maksud gue. Sepertinya Anda tidak nyambung, saya nanya. Ya, kirain mau langsung ngajak ke pasar gitu. Jadi lu jangan ajak gue ke mall. Gue mau ke pasar gitu, Citra, ayah aja lu gak jual gamis cowok. Gamis cowok, sorban di toko apa? Aja gue lagi nanya-nanyain. Soalnya nggak akan ada waktu lagi buat teh. Sore gue harus nyari di mana? Iya, jamnya besok. Iya besok subuh. Jam 5 gue udah berangkat teh. Oh, siap. Jam 5 dia udah ke Al-Ihsan. Jadi jam 6 teh udah nyampe Al-Ihsan. Jadi kan nggak ada waktu lagi teh. Iya. Udah pulang. Nggak tahu deh. Kita naik angkot. Angkot aja. Yang leleh. Ya ini udah kurang dimana ngeleleh gue di sini. Panasnya begindang. Udah pernah lagi. Ini ada kayak ini yang jagal itu ya. Yang mana? Yang alat-alat ini umroh teh. Ntar gue tanya ke Peci. Haji Ade, pasti tahu. Haji Ade. Ya Allah, tahu. Dia kan gue kan umroh endorse semua. Gak ada yang anak gue dong, anak gue tadi video callan sama gue. Kan dia bilang mau vaksin hari Kamis. Ininya lurus, jangan ya, lurus. Kata dia gini. Kata dia gini, Bunda. Kernet. Dan teman Idan, kakak kelas Idan udah banyak yang ini ya, yang udah kelar hafalan ya. Udah datang ya. Iya. Idan kalau hafal 30 juz Idan mau umroh ya bun? Amin. Padahal mah tukang-tukang makan punggung murah ya. Gak ada motivasi. Iya ngeliat teman-temannya mereka ada motivasi. Iya teman-temannya kan banyak yang udah umroh teh. Jadi yang healer lah dia. Dia belum tahu. Baru tempe dia. Lihat teman-temannya. Hai guys, aku tuh udah selesai guys. Ini tinggal lipstick. Tahun depan kan ya, lilin banget. Gue pakai bulu mata bawah, tapi sekarang lagi tiara. Iya. Ada di si Roncik. Iya. Kayaknya udah pada rame di mana-mana, tapi kok di TV naik mulu ya? Mohon maaf. Mohon maaf. Kita cuma tanya.
yang penting prokes aja kalau aku mah. Yang penting mah gua tiap minggu keluar. Udah datang belum ya? Udah nggak sih, kita yang penting prokes tetap tetap. Kita tetap prokes. Tetap kumpul. Kalau aku ya, ya kalau kita benar-benar takut. Enggak tahu kenapa aku itu enggak enak banget. Enggak ngapa-ngapain. Tapi kenal luar dia. Iya, kita nonton parokinya. Iya, alumni. Alumni. Temen aku banyak banget itu. Tapi satu tema yang parah ini, yang pas kemarin yang itu loh, yang kedua, serangan kedua, heeh. Gue mau udah takut dia mati aja beneran. Aduh jangan mati, gue nggak ada lagi. Gue udah minta maaf, minta maaf ke semua orang. Apa sih teh lu si Suli? Ya tuh gue mau minta maaf aja Sul, suka. Mending ngomong bahasanya begitu. Lu udah ya kayak orang sakarat lu maut ngemen gue ya. Aduh apaan sih lu? Tete urang siun, cak usah minta hampura, cerai. Si PA. Iya. Tem paling banyak dibully sama kita. Dua juz deh. Kan aku bilang paling idan hafal 17 halaman ya. Udah 19 halaman hari ini teh. Makanya ayahnya dibujuk. Dia bilang insya Allah enggak sebelum vaksin idan udah 2 juz katanya. Insya Allah. Dia pernah dikasih. Urang teh karena biasa ke anak mana yang tante menterinya, jadi kebenar dia itu kan teh, tante. Tapi ini enggak tante, jadi kayak teh, jadi kan teh. Jadi kayak teh. Tapi gue suruh sama, gue suruh sama ini nama anak galeri. Mau pakai ini nggak say? Apa? Cukup. Enaknya aja sebagusnya deh. Aja sebagusnya aja boleh teh waktu akad soalnya nggak pakai akad kan dia pak siger jadi sekarang pakai itu nggak apa-apa tong nyurang-nyurang wae ngapa bagi itu buat lipstik apa nah itu nantinya dia tau nggak kenapa udah 3 kali pacar dong kenapa emangnya pakai krim anak kecil 9 tahun tapi yang pakai krim gitu langsung mereka jahat banget di sini abis sampai kubur mata juga lengkap karena kedai kicing belum dapat parah pisan mamanya dari tadi gede gini parah ini kalau mau makan terlalu bagus ya itu gimana bawa ingin tak nggak? Bikin cara untuk mengucapkan.
Gak main nanti, Shay. Alat tempatnya mana tempat supply-nya, Shay? Itu kan dapet pintunya. Oh, di dalam? Iya. Apa gak ada? Gak ada, gue pinjam punya lo. Gak ada. Pinjam punya lo, tak. Gak usah, Shay. Color dulu aja sebenernya. Ini matanya lebih bawah ya. Jangan pakai kipas. Ringnya gede banget nih. Kenapa kayak di mata ini?
Ya kalau mau bagus pakai soft lens, nggak mau bagus ya nggak pakai nggak apa-apa. Cuman nggak akan sebagus yang pakai soft lens kan warna-warna mata orang Indonesia kan rata-rata hitam atau coklat, terus diameternya kecil. Jadi biasanya abis di makeup juga nggak ada berubahnya gitu loh kalau nggak pakai soft lens. Tapi kalau nggak bisa it's okay, no problem, kan kamu ini yang nikah. Bukan aku. Gitu sayang, kalau nggak bisa nanti kita bisa bantu pakaiin. Yang penting beli soft lens-nya yang kadar airnya tinggi. Better lah. Dari Bekasi terbang ke sini guys. Kira-kira apa bakalnya kalau dari Bekasi ke sini? Dari planet Bekasi ke sini. Mantap-mantap lah kalau temennya udah berhasil. Thank you. Tadi ngajarin kamu itu asistenku. Udah naik jabatan nih. Naik jabatan nih. Ini anaknya tanya. Oh. Anak kamu cuma satu di pesantren. Yang cowok itu ya. Bukan itu anaknya gede bom. Nanti makannya banyak. Makannya banyak. Kan langsung bisa cari uang. Aku udah bisa nyari uang masalahnya. Aku pengen anakku sekolah aja dulu. Kalau lu ngomong. Kok bisa nyalain gitu, kenapa ya? Kena soft lens ini loh, kering nanti. Nanti aku udah mulai berkeringat lagi. Oh gitu, ya udah. Tapi ya, jangan diarahin ke... Hah? Turun kan, berarti semua iya. Berkeringat. Emang? Kadang ngapain di sini? Apa? Ngarin semua sayangku, nggak ada. Nyari apa Mbak Ina? Tadi yang pada ganti baju di mana? Oh, nggak tahu lagi. Itu keselip kan ditaruh di atas lemari. Apaan? Bawahannya. Oh. Tadi aku suruh keluarin dah dari sini. Keluarin. Suruh maksudnya bawa ke arah situ. Tadi ada yang mau siapa yang naruh ke atas lemari teh? Tanya. Ada kan Mbak In? Ada. Iya tadi kita suruh keluarin. Biar mau bolak balik di sini maksudnya. Kita nggak ada. Warna gini kita pink gini. Karena kalau ke hijau bagus pengen jadi star, kamu jadi kayak Barbie. 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 Apa yang Barbie? Yang satu itu. Karena dari waktunya saya ada yang mau
enak kalau terlalu dekat. Rasa enggak hidup mereka gitu ya. Resepsi kemarin kalau aku akad gitu, pic gitu, jadi biar ada bedanya sama resepsi sekarang. Kamu mah kalau nikah kamu boleh request apa aja, suka kamu, terus kami ya. Ini kan nikahannya dia. Jangan ikut-ikutan dia. Boleh request kok, mau pic, mau orange, mau sunset, mau apa? Tapi kayaknya mau hitam deh. Putih, punya lagi? Tiga. Bain lah, lakinya pakein baju, Bain. Hah? Cowoknya pakein baju. Mana ya? Mana tuh cowoknya? Kan, laser udah dateng, Bain. Enggak, amanah cowok dari sana langsung. Oh, jadi kumaha? Oh, belum dateng. Oh, terus kumaha? Pakai sana langsung, udah dikirimin. Oh, bajunya udah. Oh, jadi dia udah pakai baju dari sana. Bain, nanti aku nambah yang ini, apa? Yang kan make up yang ini. Siapa? Gerayu. Dari sana dua. Lu gak ada request kan ke gue? Gak ada ya? Gak ada. Ingat yang pertama sih gak ada request. Terserah dia gitu. Ya baik. Gitu. Ini pengantin penuh seri wae. Jadi nular. Kita nyanyi happy terus. Happy. Ya mah, stres juga ketawa terus. Stres juga ketawa terus. Ini si bapak pakai gun. Gus. Tapi nggak apa-apa, 38 emang sudah selesai kan? Tapi anting katanya kecil kecil. Di rumahnya guys. Berarti sekarang udah pada berangkat dari Gunung Putri ya? Enggak, dia dari Bandung langsung. Berarti naik bis ya? Kayaknya sih tetap mobil. Aku arahin bisa-bisa enggak sih?
Oh, boleh di situ. Ya, sini. Coba asal ada izin dan money. Suka? Suka. Cantik ya? Hah? Ini kan. Yang dua. Kita satu ini ya. Bagi bulu mata bawah di sini. Pada nanya pengantin cowoknya enggak ada, emang kenapa melihat? Pengantinnya cantik katanya. Terima kasih. Coba buka matanya. Saya bagi yang ini ya, mudah-mudahan gak kebelan. Kamu belajar gak guntingin ini kayak gini ya, misalnya ini digunting. Kita mulai kayak gini. Kamu ambil misalkan depannya kita bikin ke koper 4. Bentar Wak, gue di koper liatin ada ini gak? Ada 4, 6. Resepsi ini pengantinnya udah hamil. Waktu itu akadnya kita di bulan apa sih? Agustus ya? Agustus awal akadnya kayaknya. Sekarang udah hamil 2 minggu, doain ya. Biar lancar nanti persalinannya. Jadinya sehat. Pengantinnya hari ini dua-duanya cantik. Tadi yang dikasih juga cantik. Kamu nonton juga lagi? Aku nonton. Kuatnya masih di sana gitu ya. Mantap, aku jalan-jalan telat. Kan tidak. Aku sudah hati. Yang penting pengantinnya mau diatur. Kalau yang udah kekeh ini gak mau ya, udah dah. Aku gak mau ambil. Kalau begitu udah gak mau ambil. Pakai Tino aja atau mau lain aja. Karena acara masih berantakan kalau itu tidak ada yang mana ya. Ini main yang silver. Yangnya. Ya.
Tadi dikeluarkan ke Umi. Mana? Merah kasih. Mamanya mah udah dandan. Iya sih udah dandan, soalnya udah dikasih baju. Foto kamera, kamera, kamera. Kita taruh di sini. Mana coloknya? Iya, say. Kalau minta PL bisa langsung chat admin aja. Soalnya yang di bio aku hapus. Soalnya yang di bio orang cuma buat compare doang. Jadi kalau serius, kalau serius langsung chat admin aja. Enggak, udah bisa. Enggak, ini lampu baru bisa. Bisa dipundur lagi enggak? Di tiketnya. Dipundur.
ke mata itu. Cariin dulu mata HN 10 tuh. Dari Jepara, halo. Jauh ya. Ini kemana-mana. Gunting tadi mana ya, Beb? Keluarin aja deh, siul bolak-balik. Keluarin aja di ruangan sebelah aja. Hah? Lagi airsoft kan? Ya bapaknya dulu deh, besannya udah nyampe loh. Nggak mau ganti loh, dari tadi sibuk sendiri. Bapak teh. Ntar besan datang dia sendiri yang belum rapi. Kenapa? Ada apa? Thank you.
Guys, aku close dulu ya. Thank you kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you juga Yuni. Semoga Yuni suka ya. Thank you guys, aku close ya. Dadah.